Hai teman-teman, selamat datang di channel Artikel YouTube, channel pertama cerita Kenshin. Kali ini admin upload lagi ya. Terima kasih. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan yang menjadi cleaning service. Episode 698. Setelah Kenshin bertemu ibu guru Sulastri serta keponakannya yang bernama Fitri, yang bercerita tentang dirinya sudah lama mencari kerja, tapi selalu tak diterima karena fisiknya yang kurang sempurna. Kenshin pun kini akhirnya berangkat berjalan bersama ibu guru itu. Di saat yang sama, Rena, Niken, dan Natalia yang sudah memakai seragam sekolahnya, mereka pun telah tiba di perusahaan PT Intel Corporation. Si Rena yang memakai mobilnya sendiri, mobil Lamborghini miliknya, terlihat memasuki gerbang perusahaan. Begitu pula di belakangnya, ada Niken dan Natalia yang naik mobil sendiri-sendiri juga. Mereka langsung disambut security. Dipersilahkan untuk masuk ke dalam. Masuk ke halaman perusahaan, Kaori pun melihatnya, seorang wanita yang punya masalah tadi turut pula datang ke sini. Kaori tak mengerti, ada apa memangnya? Siapa yang mengundangnya? Kaori jadi terheran. Begitu pula ayahnya Pak Henry, yang belum tahu akan hal itu. Pak Henry dan Kaori pun lalu mengira mungkin Rena yang mengajaknya, karena dia teman baiknya. Natalia yang sudah masuk di perusahaan, Natali pun jadi terpana akan besarnya tempat ini, lebih besar dari milik ayahnya. Tak hanya melihat hal itu, perasaannya pun tiba-tiba kembali, seakan terbawa lagi ke masa sekolahnya, karena yang dilihatnya, semua orang di sini mengenakan seragam sekolah SMA. Begitu juga dengan Sirena, terbayang akan masa lalunya, terbayang pula gurunya. Kemudian Kenshin yang berjalan sudah sampai di jalan raya yang ada di bagian belakang. Ibu guru dan Fitri serta ibunya masih tak mengira kalau sebenarnya Kenshin membawa mobil mewah yang ditaruhnya di minimarket sebelah utara. Tapi Kenshin tak bilang, dirinya tak bercerita. Ibu guru pun lalu berkata, "Oh, itu Fitri, ada angkutan yang sedang berhenti menunggu penumpang. Baiknya kita naik itu saja, karena juga akan lewat Jalan Merdeka. Apa benar itu mas tempatnya?" Ibu guru Sulastri bertanya pada Kenshin. Kenshin menjawabnya, "Iya bu, itu benar, lewatnya Jalan Merdeka." Kemudian diputuskan, ibu guru Sulastri serta Fitri dan ibunya akan naik angkutan itu, sebuah mobil tua yang dikemudikan oleh orang yang sudah berumur, seorang laki-laki parubaya. Kenshin pun berkata, "Pak, nanti berhentinya di depan perusahaan PT Intel Corporation ya Pak." Bapak itu menjawabnya dengan mengiyakan. Ketika ibu guru dan Fitri serta orang tuanya naik ke angkutan, bapak itu langsung menjalankan mobilnya. Ibu guru pun bertanya, "Apa bapaknya tidak menunggu penumpang lagi?" Pak sopir angkutan itu menjawabnya, "Sekarang tak seperti dulu bu. Semua pada naik mobil online yang dipesan dari handphone. Ini dapat penumpang 4 saja sudah baik sekali. Jadi langsung saya berjalan saja. Kalau menunggu penumpang lagi, bisa-bisa lama waktunya. Ini pun 2 jam saya sudah berhenti." Bapak itu bicara sambil tersenyum, dan mobil itu dijalankan. Sedang di lain tempat, Nita adiknya Kenshin mendapat pesan dari kakaknya agar mengambil mobilnya yang kini diparkir di minimarket. Kenshin menunjukkan alamatnya. Nita pun lalu bicara ke ayahnya. "Yah, ini Kak Kenshin bilang begini. Masa Nita disuruh ambil mobilnya? Emang Kak Kenshin kemana? Mobil kok ditinggal di jalan?" "Enggak ya, Nita malas mengambil mobilnya Kak Kenshin. Enak aja mending Nita pakai mobil sendiri." Nita pun tak mau. Ayahnya pun mengerti, dan diperintahnya seseorang untuk mengambilnya. Sedang di perusahaan Pak Henry, tamu-tamu mulai banyak yang datang. Dari Angelika, Larissa, putri anaknya Pak Andi, sampai Sabria dan Isabella pun datang. Bahkan Elisa, teman satu sekolah Kenshin yang kemarin, turut pula tiba di perusahaan ini. Mereka memakai baju sekolahnya. Natalia pun bertanya pada Rena, "Oh ya Rena, memang kamu tahu nanti
aku harus minta maaf pada siapa? Rena menjawabnya, aku juga belum tahu friend itu. Niken pun menyahutnya, mungkin seseorang yang pernah kamu tolak dulu Natalia. Mungkin itu temannya tuan muda. Hahaha, Niken tertawa. Natalia menjawabnya, lu ada aja Niken. Memang siapa yang pernah aku tolak itu? Gua jadian jarang ganti pacar, hingga sampai menikah. Iya kalau Rena ini banyak yang suka, sering menolak laki-laki yang menembaknya. Natalia dan Niken pun tertawa. Sedang Ririn pun terlihat bersama Elisa. Elisa itu bertanya, oh ya Rin siapa mereka itu Rin? Kok aku tak pernah melihat mereka dulu di sekolah? Siapa mereka ya kok pakai seragam sekolah kita? Dan bersama dengan si Andi pula. Padahal dulu aku tak pernah melihatnya. Rupanya, yang dilihat Elisa, adalah Iwan dan Paijo, yang bersama Andi. Mengenakan seragam sekolah SMA 5, Ririn pun menjawabnya. Oh itu Elisa kamu memang benar. Mereka bukan murid di sekolah kita. Tapi biar aku kenalkan, yang satu yang ada di sebelah kanannya Andi, adalah suamiku bernama Mas Iwan. Dan satunya bernama Paijo temannya. Ririn bicara sambil tersenyum. Di saat itu lomba pun sudah dimulai. Dari bulu tangkis sepak bola. Dari menyanyi hingga memasak. Bahkan menari dan berjoget. Serta pula lain-lainnya. Dilakukan masing-masing di tempatnya. 15 menit berjalan. Kenshin belum datang. Si Rena, Niken dan Natalia masih menunggunya. Begitu pula Kaori istrinya. Termasuk Iwan, Paijo dan Andi. Kemudian terlihatlah mobilnya Kenshin. Berjalan pelan memasuki pintu gerbang. Security langsung mempersilahkan. Karena dikiranya yang datang ini tuan muda. Nampak Lamborghini mewah. Bertuliskan Kenshin Limited Edition. Berjalan pelan masuk ke area perusahaan. Semua mata pun melihatnya. Termasuk Elisa temannya Kenshin. Yang kemarin ada di reuni. Yang sebelumnya menghina Kenshin. Dengan berkata ke Kenshin. Hanya punya sepeda biasa. Sekarang Elisa akhirnya melihat sendiri. Elisa pun langsung bertanya ke Ririn. Oh jadi ini Rin mobilnya Kenshin itu. Yang kamu tunjukkan di handphone kemarin. Ririn menjawabnya. Iya Elisa itu mobil miliknya Kenshin. Tapi tumben Kenshin membawa mobilnya sendiri ke sini. Biasanya ia jarang memakainya. Jarang pula ditunjukkan. Apalagi di acara ramai begini. Ririn bicara dan bertanya sendiri. Elisa pun masih melihatnya, hatinya terkesan sekali. Melihat mobilnya Kenshin, demikian pula dengan Angelica, serta Larissa Magdalia dan Isabella. Isabella pun baru melihatnya, karena pertama kalinya juga datang ke sini. Sekedar diketahui, Isabella ini anaknya pengusaha dari Bali, yang ayahnya akan bunuh diri dan ditolong Kenshin. Isabella pun hadir pula, dengan memakai baju sekolahnya. Kemudian di samping mereka itu, ada Rena, Niken dan Natalia pun melihatnya pula. Rena berkata ke Natalia temannya, ini Natalia Mas Kenshin sudah datang. Sebentar lagi kita akan tahu, siapa orang yang dimaksud itu. Yang harus kamu temui dan minta maaf itu. Natalia pun sangat fokus sekali. Dengan perkataan Rena, sembari melihat mobil mewah. Yang baru datang dan berhenti. Kaori pun sama, tak sabar langsung berjalan ke arah Lamborghini merah untuk menghampiri Kenshin. Semua orang di situ melihatnya. Pintu mobil pun dibuka. Kaori terkejut seketika, bukan Kenshin yang keluar. Si Rena dan Niken pun kaget pula. Termasuk Iwan dan Paijo, Ririn dan Elisa, karena sudah mengira Kenshin. Ternyata lain orangnya, rupanya, security rumahnya Kenshin. Yang keluar dari Lamborghini itu, Kaori pun bertanya. Lo pak di mana Kenshin ya? Kok mobilnya bapak yang bawa ke sini? Security yang sudah dikenal Kaori itu menjawabnya. Oh itu non tuan muda lagi ada perlunya. Ini tadi saya diminta oleh bos besar. Untuk mengambil mobil ini di minimarket. Dan disuruh untuk membawanya ke sini. Ini non kunci mobilnya. Security itu memberikan kunci mobilnya Kenshin ke Kaori. Kaori pun menerimanya. Kemudian Kaori kembali ke tempatnya. Semua pun jadi bertanya. Merasa penasaran jadinya. Memangnya Kenshin di mana? Kok hanya mobilnya yang datang? Termasuk Rena dan Natalia. Yang masih melihatnya. Tak lama berselang.
15 menit kemudian, Kenshin yang naik angkutan, bersama ibu guru dan Fitri serta orang tuanya, telah tiba di depan perusahaan. Pak sopir pun berkata, sambil menghentikan mobilnya, pak sopir itu bicara, ini mas sudah sampai tempatnya. Sudah sampai di tujuan, ibu guru Sulastri pun akan turun dari angkutan. Namun Kenshin bilang, jangan-jangan bu kita turunnya di dalam saja. Oh ya pak, mobilnya masuk saja pintu itu pak. Masuk saja tak mengapa. Kenshin bicara pada pak sopir angkutan, meminta agar masuk ke perusahaan. Ibu Sulastri, Fitri dan orang tuanya jadi kaget mendengarnya. Pak sopir pun sama. Langsung pak sopir berkata, lo ini mobil angkutan mas, masa masuk ke dalam perusahaan? Bisa-bisa nanti saya diusir. Apalagi mobilnya jelek begini. Jangan mas, bisa berabe nanti. Mobil saya hanya ini. Hanya ini mata pencarian saya. Kalau disita oleh security, bisa-bisa besok saya tak kerja. Kenshin pun berkata, itu tak akan terjadi pak, percaya saya pak. Sudah pak tak mengapa, jalankan saja. Nanti bapak akan dapat rezeki tak terkira. Percaya saya. Mendengar Kenshin bicara begitu, yang terkesan agak meyakinkan. Pak sopir angkutan pun memberanikan diri. Mobil tua yang warnanya sudah pudar. Angkutan zaman lama yang sudah tak beredar. Dijalankan masuk pintu gerbang perusahaan. Dan benar saja security langsung menghadang. Pak sopir angkutan dihentikan. Security berkata, stop stop kembali kembali. Ini bukan jalan umum. Bukan jalan trayek untuk angkutan. Ayo kembali memutar. Security nampak marah. Hal itu memang wajar. Pak sopir deg-degan rasanya. Sudah keluar keringat dingin di wajahnya. Begitu pula ibu guru Sulastri. Serta Fitri dan orang tuanya. Yang jadi ketakutan tiba-tiba. Kenshin pun melihatnya. Lalu dari balik pintu mobil itu. Kenshin menengok dan berkata, oh ya pak security. Saya mau tanya, apa mobil angkutan ini? Boleh masuk ke dalam perusahaan ini ya? Security pun mendengarnya, melihatnya, melihat tuan muda ada di angkutan ini. Security pun merasa kaget jadinya, langsung ketar-ketir jadinya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya.